Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mujahadahan mboten niku digawuyu karo intelektual-intelektual. Lah mboten suwe niku sekitar beberapa tahun wong sing insyaallah niat-niat gujani wae, ngenyek niku wae, akhire berangkat tekan tengene Eropa. Insyaallah. Eta ilmunya karo wong karo Gusti Allah iki ditenan bangsa banter tengoten uripne dakwah teng Prancis, uripne dakwah tengene pundi-pundi. Cobi niki kula cerita sedih. Niki sampun tambah. Tambah. Niki cerita luar negeri nih, Pak. Insyaallah wong dulu diceritakne luar negeri iki. Dadi goro-goro wong tuwa-tuwa desa-desa mewah tuwa lho, akhire intelektual-intelektual niku wau dakwah padunan berangkat ke Prancis, berangkat ke England, berangkat ke gene dan Eropa niku keliling ke India. Tenang. Sing di unek nengkar wong tua kuwala elek sing sorbane di oncal di dhuwur kipas angin kaya mangkak kaya goro-goro no hasil insyaallah niat men tiba di guyur iki ben gak tenang. Dadi penanggung jawab teng kene Eropa mriko. Termasuk profesor sama Pak Kai ini. Sing muridne dakwah teng kene Prancis. Dadi Prancis niku Pak jamane presiden Prancis. Prancis Pram, juga perdana menteri ini juga. Prancis Misram, Prancis tulisannya, Metran buatan tulisannya. Contoh-contoh nih, Prancis Misram, minta Prancis pun. Niku, yang Prancis sampai masjid cita angel itu hidup. Gila. Bahkan waktu mau terjadi apa itu, anu apa pak sih pemain bola Olimpiade, tidak boleh orang sambil kerja di kota tidak boleh. Masya Allah. Nanti gaya masjid dengan rupa angel yang betul ni loh. Tetapi enten kau cawang tu pakai bahasa yang walek-alek tak paling bau cara dia ubur. Yes, ini kau tu pakai enten ni gay. Waduh kau gerumut, melakut, ngaplu tas, terus kompor ini tingkit ni tu. Ni tu segegerin dunia ni tu pak. Insyaallah. Nah, akhirin apa? Masjid-masjid sak niki, gereja-gereja tengene Eropa niku sing mboten digawe ditukoni wong Islam dadi masjid, Pak. Ya jare ngoten niku. King Abdul Aziz Saudi Arabia. King niku raja, gitu. Raja Abdul Aziz niku kirim surat datang Frankhois Misram. Ini kami ingin buat masjid di negeri kamu di Prancis. Tolong sediakan tanah yang paling bagus, tempat yang paling bagus. Apa jawabnya Prancis? Padahal ini Raja Abdul Aziz itu gawe masjid nang dinding-dinding niku. Pengen gawe masjid nang ngene, Eropa tidak bisa. Kowe njaluk kon mung pira tak duwi jare Abdul Aziz. Katane Prancis, nek kowe pengen gawe masjid nang negaraku, oke, gak usah berbayar, tak sediakan tanah yang terbaik untuk membangun masjid di negeri saya di Prancis. Tapi ijole, aku yo kayak orang lemah di gue ini Mekah. Aku tak kayak gereja di Mekah. Satu masjid di Eropa harus ganti satu gereja di Mekah. Ya jalin larang buat nonton itu. Tetapi enak orang tua itu semua elek-elek itu aku sorbani weh selama ini mekeret-mekeret itu aku dia kan mekong nih coba mekeret karena dia semua gombalnya mekong putih malah jadi kuning mekong nih kayaknya Masya Allah ini aku goro-goro mesti mekong-mekong itu aku akhirnya apa? Teng ngarepe kota ini gak oleh di depan bandara malah berdiri sudah kamu bikin di sini. Akhirnya begitu semua turis-turis dari seluruh dunia datang lewat di bandara. Setiap lewat bandara berarti melewati masjid. Selamat datang, welcome you are in the countries of France. Selamat datang kamu masuk negeri Prancis. Akhirnya berbunuh Prancis lewat masjid gawdi gedi. Sing gawe masjid sinten? Hakikatnya Gusti Allah, tapi asbab dakwah niku akhirnya
Napa niku kanca-kanca karo niku wau ndamel masjid teng mriko. Akhire gereja-gereja sing wonten dinggih niku ditukoni wong Islam dienggo dadi masjid. Dan jale ngoten niku. Jalo Pak nggih. Lah ngeten niki lho Pak. Mulane perlu nek awake dhewe iki medal bener tos wawasan. Piye perang perjuangan luar negeri. Ora kok yo wong Islam kok gelut ta. Yo wong Islam kok sumpek rasane. Sumpah Pak Nenek gede desa ini sumpah. Jadi awet itu memang medal akhirnya ketemu sopo. Masya Allah, jalan ya. Kalau ini Pak, goro-goro dari dakwah ini akhirnya ketemu Kiai Yahyaluddin. Tepang Kiai Yahyaluddin. Jadi Kiai Yahyaluddin itu alumni Langitan santri Mbak Kiai Pake. Terus mondoknya begini Sayyid Muhammad Al-Maliki. Terus saat ini termasuk ketua alumni Karomah seluruh Indonesia. Nah, niku. Lah kula ngatek iki dhewe lho karo Mbah Kiai Yak niku. Malah meh habisanan barang iki. Masyaallah. Dungane insyaallah alun Mbah. Amin. Kek dhewe karo Mbah. Iki sak niku ndek rong taun pendak iki poso iki. Iki kula dungane yenen jajal. Oh nggih. Dungane gampang mawon. Allahumma ya rabbana cukupana rubera ora bertaun ora sakit blake. Kabeh sing ngaji bar ketur tapi baru wali. La ilaha illallah. Niki mandi tenang Pak niki. Sinten sing mengenal male? Insyaallah. Tibake niku niki ngelmune dungane wong NU. Tibake wong NU dungane ngeten niki nek tak utek nang ngene Brunei. Tak unek nang Sabah. Kulo medal teng Brunei teng Sabah niku santri-santri padha kaliren kabeh ning kono. Mergo kula kali Pak Yusuf Merhan niku durung ora nek dalile. Dungo sing ana dalile sing sokek ngono lho Pak Yusuf Merhan. Ya ji aku ngomong iki yo nek ngekek iki nek kon dungo Allahumma ya rabbana cukup ana lu biar ana berdano berasake dilake kan ngaji wong ngaji arek corona di baro wali la ilaha Muhammad Rasulullah ngono kuwi yo nyatane mandi ben nek wis gak dungo Pak. Nek dungo mau kan mergo direncanain Pak Yusuf pamir Pak Yusuf. Pak Umar dungo sing nganu dalile sing sokek ngono kuwi ra dalile iku. Duh, ini ngerti lah, Cak. Ya, wes dia aku gak dungok. Bosok gak dungok, orang dino kali, kan kabeh santri. Ya, orang ini mau ngirim, dan ini mau ngomong. Gak duwe sentek pisang. Rasanya, kok ya? Lagi ini, sing Ustaz Naim ini, Pak Juma, gesek. Mau, kok nak rame muak. Kurek. Akhirnya, Cik, lho, kita rencacap, kan. Dungo mulai kok gak? Dungo. Ayo kok kalian ngonten tinggal ya. Dungo tak lo bayar baru lah beras akar untuk kok. Kes tenan Pak Kui. Ngono kui lo udin ngomongi dungo kui lah keyakinan songko. Hati. Orang polisan. Kau lo bayar aku nopo nopo tapi hati dia gak ada lah. Prek. Kau dungo mati Pak. Bosan dungo bisa menjobo. Mertos salah ya? Nah, mulai menikah ini ya. Dan ini mulai ini jopo ini pulau kayak gini di bawah penjaman dan keliling seluruh dunia. Salah ya? Insyaallah, insyaallah. Maulana Syekh Maulana Mukti Jenderal Abidin teng Pakistan. Kalau tahun 64 teng Pakistan, mulai cerita ini. Sinten sing menanti teng Pakistan ini? Oh, sak dulu aku kena. Ini kena budak kena apa? Insyaallah sini kan niat tempat Pakistan. Insyaallah. Pakistan ini Pak. Wah, lah makasih kau di. Nek musim dingin ini banyak ah. Selam. Nek musim. Waduh, banyak nak uang kan tu. Waduh, berapa orang banyak nak kan tu ni makasih kau. Aku ini bumbun. Ini kilo. Esok banyak hangat yang bodoh. Gak ngeten apa tiba itu gue sih lo sumbernya tiga bulan teriku nek pas panas baju nu muat celup nek pas musim dingin baju nu hangat tempat kas training menjadi Pakistan patang sasi Pak Ningono pulau. Masya Allah, insya Allah ya. Dan itu Profesor Mukti Jainal Abidin itu niku ketika angkat Pak kalian semuanya nek ditaskil ojo nganti gak ngacung gak niat niat to terus ngacung
kok kayak harus niat ngajuk kok Gusti Allah ngelirin kok keliling seluruh dunia. Sinten siapa yang keliling seluruh dunia? Betul kali. Mas, teman-teman gak wanita cili-cili ini? Anak muda. Niat, ini penting Pak niat, yang niat lo ngacur penting. Gitu. Blura itu ngomong kayu nih untuk Eropa dong di kok lewat kembali ini lo nggak bisa di karo bah karo Harto lo lewat ini lo bandara di gitu nih Lora helikopter kayu nih sampai plus gede gede kayak pas tuh gede Eropa tuh London tuh Prancis tuh dindi lah kok mau Blura di Eropa aku lah gawe rasa sedih kena ngerasa nong ini. Bisa lo ya? Kan ini bandaranya ya senek nih kini, stasiunnya ya senek nih kini. Mau blurung itu paling penak tenan arep nih gue dia stasiun celik kena cepu kono ya penak stasiun terbesar lo. Kereta kereta sing api ramai dengan jadi gue cepu kudu mendek. Gue cepu gue nih sabo, tau blurung. Wong jadi gue rumah pegang bandara enak gak hijau. Malah wong blurung yang lorak. Padahal Blora kurang apa? Ya kurang bandara ini kuih. Gak bandara gak enjoy, saya enjoy mana orang cepu. Kok Blora? Bandara ini ngoni Blora, sekolah ini piatra ini Blora, taksi ini terbesar ini Blora. Lihat kok Blora itu kok gak tau dinding loh ya. Shalom ya, cinta sih niat ini seluruh dunia. Pokoknya kan gak sama gambaran aku gak niat kan aku gak nah, aku satu kesel ya jadi lagi jadi kesel ini lo nyak kartu mabu ini kartu jadi kesel nih gitu lalu iya pak mau tetap nahan dari panas tuh nah kini sama kita tuh gak guna tuh gak abari pokoknya kalau kita niat seluruh dunia bahkan ini orang acung-acung tebar kebar lain dengan itu malah kebar. Insyaallah nggih. Insyaallah. Jenengan niat ngeten iki ketoke guyon, tapi tenang mawon. Kula pun mbuktekne. Dadi kula niki ndak yen cuwas kula nang jauh alhamdulillah. Niki cetok limang nggih mboten pamer lho, nek pamer pun tak kabeh amalane. Kula niki alhamdulillah gara-gara niat ngeten nurut cuwas nang yen muacu nomor 1 ngeten iki. Mantek tim pas kene bosen. Paling mana lo mau sih cuma solo solo budal itu kapan belum tahu dia Allah kuasa akhirnya berangkat tenan kok sak boron itu budal yang dijawab pertama kali pulau pak gak pamer lagi tapi ya goro-goro doa waktu pegel kalau tidak nih budal so kapan gue niatnya terus nyobok itu tulisan buku saya itu nih gue nanti kalau dikiri tahun rong aku loro niku tim taskel niku negeri jauh hampir pertama Ki Haji Nur Tohir jamannya Ki Haji Abbas, Ki Haji Basirun terus pun kiai moncer pun kondang-kondang sesuga-suga niku lah aku daftar masjid lah ditulis belas berkuas bosen nih makin lah matematik niku oh mungkin aku jamannya kedua jamannya kedua IPB nah aku ngerat dikagok nih tenang nih nangis lo tengene mani ya Allah kulon panjen kere ya Allah bergadang nopo-nopo sing sugih panjenengan ya Allah kulon nyuruh datang panjenengan pokoknya negeri jauh kulon sing kudu wosak seluruh ini ya Allah pokoknya itu budal disek ya Allah gelalah dijabai karena Gusti Allah pak khususnya nah, sekian bulan dijamai itu salah akhirnya 2002 itu. Niku jamaah di berangkatnya Kiai Muhammad Jombang, pengasuh pondok Midamul Taklim Jombang, Kapit Quran, Amerika Muhammad niku, terus Kolonel Anu Jenderal Dr. Sobri, niku sikile pincang, Jenderal niku, wis kuat sikile pincang, terus Mbah Haji Hasan Yun, guru STM, terus napa ni Irfan sendiri tu penyanyi rock tong cicit ni tu, ni tu penyanyi kodang ni tu, ni tu, lah ni tu terus Kiai Irfan ni tu, kalau kan izin tengene, anu langsung alih tu, Pak Mar, gini,
Lho sampean kuwi lho. Dijak cerita wong arep berangkat ning negeri jauh kok tambah menjauh. Ya ini kelok ning kula ngoten. Lah kok yo isin ta Pak arep negeri jauh kere ra gak kok apa-apa kok. Niki lho monggo mriki. Gini, niki anu Pak Umar, niki Mbah Yaiman, Pak Kolonel sama Mbah Haji Hasan ini yang sepuh aja berangkat negeri jauh. Niki nek menurut jenengan itu sinten sing batur iki? Pak Tantowi Yai. Tantowi loro-loro nek gak iso khidmat umpamane Pak Tantowi jelas iki khidmat kok ngono koyo khidmat itu wae. Nah, Pak Salim padha ae Pak Salim iki yo jalur tiket mati. Lah sinten iki? Coba Pak Aman pulang ini jadian ya. Lah ya kuwi sing tak langsung kalau kita curi dia kuwi sing tak karep jenengan iku ngoten. Tapi dikon sapa-sapa ngoten iku. Lah tak takute pripun Pak Aman alhamdulillah yai alhamdulillah sapi enten sabin enten. Lah kula lak mboten sapi kula gadah sawah gadah sapi. Saya kan bilang sapi enten sapi enten. Kok sapi iki sapa kok sampe sapa? Lha mboten niku. Niki kula critane, Pak. Kula sapi enten, sapi enten mboten kok kula gadah sapi gadah sapi. Napa pun Pak Mas sapi enten, sapi enten. Napa kan seto sapi enek gak wae enek. Kok mbok kuwi sapa? Oh nggih saya ini lho, saya ini lho banyak dibaca bariku lho bingung kau ngecek gitu wes nangis gelintingan untuk gantaran gadah waktu itu motor pamili nih kau susu pamili tahun bolong lho terlalu bisa ngerti nih ku wes sumpangi nih ku didadak nih kobong pisang ya jale ngerti nih ku wes ini kita negeri jauh kok cerita nih kita susu berterdar nih ku lah goro-goro itu bandara nih lho pak. Niku zaman niku tak pakute 20 juta niku. Tahun 2002 niku. Lah kula mung gadah niku wis sandangane anak-anak kula, bojo kula tak resiki kabeh. Pokoke. Tak resiki kabeh oleh montor niku dituku Pak. Anu Pak Jirus lain iki 3 juta tak pira ngono ndak ditekak Pak Tantowi sing kon kuwi Pak Tantowi. Pinten Pak Umar? Dan itu jadi pamili saya jadi janji 2.800.000 kayak duit 2.800.000 ya bisa tau wae lah mantan itu lah mantan itu kocok pulau yang nanggol telepon dugi dan terburu pulau cek buaya besok itu gak baik tuh mama telepon buju kelobi anak yang susu yang iya ya Allah Gusti duit sadia blek dan ini berdua anak kelan itu sisi tak aja itu susuannya niku Boe pun yang deal melecet cilik boe cuma tenang cerita itu. Jadi setahun loro pak leter ulas ulas ini loro bayi loro nih jobo. Jadi saya gede nih mbak ini gua susu nentek boe mergo nanti nih baru. Mau jadi menurut lu ya pak? Dah lah ilah. Iya. Susunya tak nentek pas mulai nih temboro enten tamu kengar dulu. Ustaz, nek delok kula ustaz. Nek kula nek temen kok dadi ustaz, nek temen iki Pak Umar Nawon ngoten. Ustaz, iya, kenapa? Ini mau belanja ini. Ini sudah berapa? Nek bisa dicetak lho. Yo tenang ae. Akhirnya belanja sudah, tulis sudah berapa kok mau sudah. Ditulis kabeh barang-barangnya. Kan harga sudah tahu toh? Kemarin sudah kirim ke sana sudah tahu harga toh? Barangnya ditulis kabeh pesenane rego beli digawe dhewe. Kulo oleh ganti 5 juta. Dina Jumat berangkat ning Jakarta bar Jumat budal ngene. Solo kulaan ning Solo pas magrib tok belang-belang iku pas mlebu pasar Klewer. Tapi kulo pun telepon dan telepon yo mati pisan listrike kan mboten saged. Nah, akhirnya telepon ning ngene pasar Klewer kok wis cerane negeri jauh iki. Ya, ini saya mau, iya Pak Haji, ya mau belanja banyak, ini sekitar 15 juta lebih ini. Oh iya saya tunggu, jadi toko saya kelewat, saya tutup kabel, pasar lain ke arah sitok nih, gue ngantainya pulau. Akhirnya kok, usahanya terus, mas pulau, mas Budi, aku ini kok anak gue, Pak Paton ini dulu. Ini sampai menutupatan pulau Dino, ini kok, pulau Jep Dojo. Anu mas, dengan kita matuk ini, pesanannya, sampai matuk, lo berangkat di Jakarta.
berangkat 2-4 bulan teng dene Saudi Arabia kali Kuwait. Nah, bandara nang koniku kudu bayar fiskal. Fiskal itu pajak ke luar negeri. Wong sing tok 1 juta jaman semono. Klengah, klengone bandara. Yo, mar duit dinas yang bonggo. Iku lu mlebu nang luar negeri kok mboten gajah duit, Pak. Gua tuku tiketnya karo pisane nang ngene Saudi niku wis entek duwite. Terus aku bayar fiskal yang luar negeri 1 juta lu duwe lebay kok ndi. Akhirnya utang dokter Rainul yo. Dan kula mantuk tok pripun yang tertinggi. Saya ada uang, Pak Umar, pakai aja dulu. Ya, alhamdulillah, istilahnya dokter Rainul itu rongai kuloro lah kunyile, rongai kutelu istimak yang jadi pondok utara ini kalau lagi tak sahur, tak geleng kulkas. Ya, jalan itu nanti itu. La ilaha illallah. Ini ceritanya, nek jenengan ditahsil dan niat dan ngaco. Insya Allah mungkin sing berangkatnya sindang. Oh. Oh, perlu teknik. Mulanya Asia Tenggara itu pun sedaya, Pak. Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, dina. Filipina sing dereng. Ini Asia Tenggara, Asia Selatan pun sedaya, Asia Barat pun. Timur Leste pun ada, tapi singane ning kono kuwi mari. Jalo nggih. Kula crito ngeten iki napa niki crito bidikmah. Ternyata nek kita niki niat saestu-estu, insyaallah Gusti Allah diberkahi kita keliling seluruh dunia. Jalo nggih. Cinta sing niat atur lek. Jalo nggih. Termasuk niki bulan Ramadan. Kadang pinten dinten Ramadan iki? Kita nak apa lah? Amis puasa lho Pak. Berarti rebun, raweh. Raweh bilang jus di tawaran. Ala kumut. Ala kumut. Ala kumut. Pulhule. Ala kumut. Yo cuma nunggu itu. Wong amis puasa amis berang-berang puluh tahun dia. Saya kini seperempat jus mono. Kurang sih gudi tidak dengar. Nek seperempat jus. Iya, seperempat jus minggu berarti minggu namun rong lembir setengah gitu. Rong lembir setengah niku nek sampean rong puluh apa walu lah niki. Rong puluh. Nek rong puluh berarti bisa sak rekaat iki mung telung ayat. Ayo. Mung telung ayat. Akhire sampean mung mau saiki iki gak iso kapan terawih 30 an sak jus dino sak jus engko nek patang dino kan berarti gak anu oleh sak jus lan engko nek pun dino berarti oleh rong jus dan engko anu oleh rong jus dan engko tahun ngarep mundah nek setengah jus berarti nek setengah jus berarti mung 6 aja akhirnya awake dhewe iki terawih tau ngatane Quran ing dalem salat terawih mosok sepira-pira tau kul lule ngono ae pripun nek ngoten seprapat ae seprapat mboten napa-napa maca Quran tengah jeng mboten napa-napa piye Mahmud niku kula tahun 94 tenggene temboran Pak piye Mahmud Romo ya Mahmud niku satu juz 20 rakaat tapi nggih dalem Quran budi tengah jeng niku waca jadi awake dhewe iki perlu ngoten niku. Insyaallah nggih. Aja kok malah poso ki cowok kecepetan. Piye nek anu ya si jungkir jungkir jungkir. Iki arepe nyembah Gusti Allah apa arepe anu olahraga. Sing tumak dina insyaallah nggih. Poso niki Pak, niki kelonggaran niki Gusti Allah nggih. Nek hari-hari biasa niki jenengan donga niku sedungane jenengan mandi niki seperti malam terakhir niku mandi. Bar salat niku mandi. Gitu. Tapi nek seminggu setiap dina cuma 24 jam niku dungane mandi. Poso iki sakulan mumput sakulan sesasi utuh niku. Dungane mandi kabeh. Lha kok awake iki? Wis sak poso kok gak anu digunakno sing tenangan lho. Saiki kula takut jenengan. Jenengan poso dugi ini sewenang badan terus mau gengar apa dereng
gue megengan ingin apa kok megengan barang itu? Nah, ini penting pak, megengan menjawab megengan maksudnya apa? Maksudnya ini apa yang mensyukuri datangnya bulan Ramadan. Ini gue sakit nyawa jawa, si terjeng apa yang gue gawe, wah gue mantu ngoten. Oh, pacik pirang sasi wis dilabur lah gue. Ya to, tonggo-tonggo ni diundang tapi anu, sok sasi iki apa digawe? Engko ya tunggu ni ponakan. Tonggo-tonggo ni wis diundang kok dilabur ngono wis mesti yo main. Karena menyambut apa? Arepe wong mantu. Lah sik kuwi nyambut bulan Ramadan kok tenang-tenang. Pripun salah nggih? Lah bulan Ramadan kita sambut dengan senang. Ojo nganti duwe sifat sedih. Seneng bulan Ramadan ini, calon ya. Nah, berarti nek jenengan seneng karena bulan Ramadan seluruh kitab-kitab suci Al-Qur'an ini turunnya pada bulan Ramadan. Taurat, Zabur, Injil, Quran turunnya pada bulan Ramadan. Terus bulan Ramadan iki mengke anek 17 Ramadan. Napa niku? Quran. Terus anek Lailatul Qadar 10 hari. Lah ngono nek 10 hari terakhir nek masjide maju lek salat. Ate kok gak mundur nek malah maju. Maju lho mundur, Pak. Maju. Lagi kenapa nek maju? Karena kebebasan ke neraka. Gak akeh wong sing pengen dibebasne. Nah, lagi pertama Roman. Wabel lek Roman sewene buang kan nek ora atar kono. Engko nek sudah 10 hari kedua pengampunan dosa, ya ora. Dapat pembebasan dari merokok, perkara saksok. Kita kono kono pak ni kini buatan dok, buatan bidok. Jalan ye, kalau pakai niki bulan puasa niki kita sambut dengan senang. Jalan ye, terus termasuk perang badan bulan Ramadan, bulan dakwah, mulane puasa kudu mencu urut. Baes iki ya gelur ngene aku mulai gel yo ngene iki. Sektor ya terus penting lho. Iki Pak 4 bulan 4 bulan Pak ngene ya iki kan gak sewenang iki. Nggih ta Pak? Lho kok gak senengi piye? Wong Islam kan terus banget enten ya ten iki gak senengi piye? Seneng sekali insyaallah nggih. Bulan Ramadan juga bulan apa? Nabi terbadan kuwi bulan Ramadan. Belum niko kita niati bulan Ramadan nggih kangge bulan ibadah, kangge bulan apa? Insyaallah. Sampun dudu kelompok tugas ke tempat tenggen dulu cekap dengan tenatur Allah menawi lepas pun aku bisa mundur pada guru. Subhanallah alhamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.